Mana buku yang jadi di sini, woy? Dibuang tadi. Ah, ada mana nanti? Ngomong basah-basah. Di ngaco. Apa lu? Apa? Ya. Oh, mau dibencok mana udah kayak ini nih. Kena nasi itu. Mama, dia. Aku bawa sana becek nih. Enggak jatuh. Berapa itu? Ini waktu becek tuh. Ah, bodoh. Pulang apa pulang kan? Iwan, saya jatuh! Mama! Lu ngapain ya? Aku mau ambil lemak! Ngapain lu? Anakku, rasa gue jadi anakku nih. Gimana dong ya? Ada kerjaan nih, orang pulang TV. Ganti-ganti lagi, gue bukin nih, ganti-ganti. Gue cekek layarnya nih. Sengaja lagi. Duduk ya, saya jadi jatuh ke bawah. Baju kotor. Duduk ya. Kelemparnya ke genteng ya. Duduk diam. Kamu bisa kan? Kamu tadi bisa emang? Nah. Bisa apa? Eh penyok, cepetan sama cinten. Bisa belum? Lubuk gitu ya. Terus gimana? Capek ya? Gak capek, mau berenang aja ya? Sekarang? Sekarang mau menang lagi. Gua ceburin ya, mau gak? Lamaan menang, gak udah siang. Gua ceburin, terus ditinggalin. Mau? Mau gak mau? Kita habis bangun makan, langsung berenang. Kita macet loh, kenapa itu yang belakang? Moncor lagi apa ini? Lu gak mau gedein AC-nya lu? Hah? Panas lu ini kayaknya. Apa deh? Laluan, terlaluan. Apa deh? Memang otak lu terlalu panas. Apa deh? Kenapa itu lidahnya dan menjulur ke depan? Aduh. Kok tinggal nungguin sabun gua doang nih? Beres. Ya mama. Aduh baru nyala. Ibu nenek sihir bersiap untuk segera marah-marahi anak-anak. Yang kalau dibilangin serba susah kan? Datanya sihir. Kalau lagi ngomong selalu ngancem kesetanan. Bondel sihir. Dari kecil sudah tukang sihir. Enggak dong, aku gak pernah nyihir. Aku kan realita, saya realita ya, Anda tahu realita. Angel sihir. Enggak, dia gak nyihir. Kamu yang suka nyihir-nyihir ya, nanti kena kutuk, nanti berasa, sengsara kamu ya. Jeje, tukang sihir dia. Tadi dia dapat kejutan tuh, ulang tahun lagi yang kedua, hari kedua. Diceburin lagi ke dua harian. Oke, jangan lupa nanti dilihat-lihat. Ya udah lah. Bye.